Kalau sebelum dikirim kita cek dulu kondisi. Cek dulu kondisinya ya. Kalau ada yang cacat kita batalin. Cek ya. Ini dari Bengkulu niat ke sini apa bagaimana ini atau jalan-jalan? Emang niatan. Kalau niat ke sini. Assalamualaikum sobatku, selamat sore. Untuk sore ini OMG Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka. Ini untuk tepatnya ya, ini pas belokan yang lurusan dari samping gedung Pramuka, lurus dulu ada belokan yang ini untuk dia ya. Atasnya ada toren bak air, ada tertuju nih untuk lantai dasar kios Mas Samet. Untuk di kios Mas Samet ini burungnya dari burung-burung yang pilihan perawatan dan gacoran. Nanti kita lihat ya untuk burung-burung apa aja yang tersedia nih. Dan untuk dukungannya OMG Channel mantap trip. Terima kasih banyak untuk sahabat teman yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Ini untuk teman-teman kita ya, di keramaian kios Mas Samet untuk hari ini nih. Nah ini untuk mas bosnya, assalamualaikum Mas Samet. Waalaikumsalam Mas. Ini pegang burung apa nih Mas? Ini mantenan. Mantenan besar? Iya mantenan besar. Wah kayaknya sepasang nih ya. Ini sepasang. Mau dibawa kemana nih? Ini kirim ke Sidoarjo. Sidoarjo, wah mantap nih, siap meluncur. Pak Haji siapa namanya? Pak Haji Budi Absa. Mantap ya. Nih siap meluncur Pak Haji Budi Absa. Nih lagi disiapkan ya. Mas untuk yang lagi ready apa aja nih Mas? Untuk ready hari ini bos, mantenan, SRDC, terus masih banyak mas ya. Masih banyak. Ya. Mantap. Untuk bagian pengiriman pasti bisa dibantu dengan amanah dan aman mas ya. Mudah-mudahan amanah cocok. Langsung ya di packing ya. Untuk yang mau tuker tambah nih mas, bisa mana ya? Bagaimana? Kalau mau tuker tambah langsung kontak aja bos. Kontak WA ya. Mantap nih. Oke mas, selamat packing ya. Kita langsung pantau nih untuk burung-burung yang tersedia yang ada di kios Mas Samet ini. Untuk yang pertama kita lihat nih, ada burung dari Cuca Jenggot, posisi yang dari Medan, harga dikasih Rp250.000. posisi burung mulus dari burung Cuca Jenggot Medan ini. Nah silahkan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung Cuca Jenggot Medan, ini juga tersedia ya dari burungnya. Untuk yang mau kirim-kirim ada kontak WA-nya di atas video, dari burung-burung yang tersedia di kiosnya Samet, posisi lantai dasar. Ada stok banyak dari burung jomin. Untuk jomin trotolan, jomin dewasa ada, harganya dikasih Rp200.000. dari burung jomin ini ada yang mulus ada yang bondol nih ya, nanti tinggal dipilih-pilih merapat ke kios. Dari burung jomin stok masih banyak. Betina ada bang Arya? Betina ada bang Arya? Ada ini bagian betina nih ya. Nah untuk yang bagian betina berapa mas? 80 ribu. Untuk betinanya 80 ya. Tersedia masih ada pilihan dari jomin atau cicai jomin. Iya. Ada burung dari mantenan nih. Posisi bondolan ya. Burung semi ukuran. Harga 150. Stoknya banyak dari mantenan merah. Posisi untuk merah ini yang jantan. Untuk yang mulus harga sama apa gimana? Iya. Sama untuk yang mulus ya. Yang mulus harga sama. Dari mantenan besar. Kalau yang betina berapa nih? Kalau betina juga masuk 150 betina. Iya. Betinanya juga sama ya 150 nih. Burung semi ukuran dari burung mantenan. Ada juga stok dari burung teledekan biru nih, harga dikasih Rp100.000. Untuk stok dari teledekan biru, burung semi ukuran tersedia masih banyak pilihan nih. Burung ada yang mulus, ada yang bondol ya. Nanti tinggal dipilih-pilih, dipantau merapat ke kios. Ada stok lumayan banyak dari burung plesi pacitan. Untuk pilihannya yang jantan, harganya dikasih Rp120.000. Nah, silakan dipilih-pilih dari burung plesi pacitan pilihan jantan semi ukuran. Nanti tinggal merapat ya, dipilih-pilih burungnya mulus nih. Ada jenggot mini, ini juga tersedia. Harga Rp50.000, burung udah makan pur ya. Dari jenggot mini ini. Nah, silakan untuk yang lagi mencari jenggot mini ini tersedia. Burungnya terpantau mulus.
ada stok dari sikatan mas nih, untuk sikatan mas bagian jantan harganya satu seket atau 150 ya, dari burung sikatan mas ya, burung mulut dan ukuran. Nah untuk yang bagian betina ini juga ada ya, untuk yang betina harga 100.000, itu atas juga serotong. Nah silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung sikatan mas, ini tersedia untuk burungnya nih. Ada juga stok dari burung peledakan laut nih, harganya dikasih 200.000 untuk peledakan laut. Oh ini burung semi furan dan jantan. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung peledakan laut. Ada stok pilihan dari burung terusuk ya, terusuk jatim. Ini tersedia masih lumayan banyak pilihannya nih. Ini untuk harganya dikasih 50.000. Untuk pilihan dari burung terusuk jatim seperti ini ya. Nah, silakan dipantau nih untuk lagi mencari burung terusuk. Ini tersedia masih lumayan banyak untuk pilihannya. Ada stoknya dari burung terusuk nih, untuk posisinya yang udah jadi. Pantauan jadi harga berapa mas? Rp250.000 untuk burung terusuk jatim bila terpantau jadi atau rajin bunyi dan ropel. Nah, selengkapnya untuk yang lagi mencari burung terusuk silakan merapat ya, ini tersedia nih. Ini pantatnya putih banget. Untuk bagian pantat sudah putih banget ya. Kalau ini mau ke Sidoarjo. Sidoarjo, maksudnya dikirim. Mau dikirim ya? Ya. Mau dikirim ke Kuto Arjo nih. Mas Roni. Ya. Mantap. Masih ada stok apa enggak? Ada langganan. Ada stoknya. Ada stok ya. Untuk stoknya masih ada nih. Ini untuk Pak Iwan nih, yang mau ngirim ya. Kuto Arjo. Kuto Arjo. Istimewa ya. Kita lihat untuk burung terusuknya. Kalau sebelum dikirim kita cek dulu kondisinya ya. Kalau ada yang cacat kita batalin. Dibatalin ya. Daripada kecewa. Ya, oke, mantap nih ya. Dari burung terusuk. Untuk proses pengiriman ke luar daerah seperti ini ya, diperiksa dulu sampai benar-benar oke, nanti baru dipak ya. Ada stoknya dari burung jalak suren, posisinya untuk burung dari jalak suren ini udah jadi atau terpantau rajin bunyi atau gacor ya. Harganya dikasih 500.000, tersedia dari burungnya masih banyak. Nah, silakan dipantau nih berapa ke kios. Untuk yang mau kirim-kirim ada kontak WA-nya di atas video. Ada tamu spesial nih, dari mana nih mas? Bengkulu. Wah, dari Bengkulu nih, mampir ke kios Mas Samet. Iya. Beli burung apa ini? Burung SRDC Bali. SRDC ori Bali yang masih trotolan mas ya. Iya. Mantap. Terima kasih banyak ya. Ini dari Bengkulu. Niat kesini apa bagaimana ini atau jalan-jalan? Emang niatan. Oh niat kesini? Iya, emang niatan. Wah luar biasa sekali mas Samet ini ya. Dari Bengkulu. Oke mas, terima kasih banyak mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih untuk mas bosnya. Ada Sri Gunting abu-abu. Harga Rp125.000. Burung semi furan. Tersedia masih ada pilihan. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung Sri Gunting abu-abu. Ini juga tersedia ya. Dari burung Sri Gunting abu-abunya. Ada stoknya dari burung SRDC. Untuk yang pilihan jantan bahan ini ya. Harga Rp150.000 burung semi furan dari burung SRDC ini. Nah, untuk yang lagi mencari SRDC polisi bahan pilihan jantan ini tersedia. Hingga dipilih-pilih ya, dipantau merapat ke kios. Untuk burung sanger nih, untuk sanger ini udah terpantau gacoran. Harganya dikasih Rp800.000 untuk sanger yang udah terpantau gacoran. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung sanger, ini juga tersedia ya. Dari burung sangernya nih. Ada pantauan nih dari burung pare-pare. Untuk pare-pare ini terpantaunya udah gacor. Harganya dikasih Rp100.000. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung pare-pare. Ini juga tersedia ya dari burung pare-pare ini. Ada pilihan dari burung pare-pare ini untuk pantauannya udah gacor. Nah, ada juga untuk yang sniper. Untuk sniper bagaimana nih, mas? Udah gacoran? Sniper gacor. Berapa nih?
Untuk sniper gacor ini juga ada ya, harga 100.000. Burungnya udah pada makan pur untuk burung-burung yang udah terpantau gacor atau jadi. Ada selendang biru. Bagaimana Mas, udah gacoran apa belum? Bunyi. Oh, bunyi ya. Udah terpantau bunyi, harganya dikasih 60.000 dari selendang biru bagian betina udah makan pur. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung selendang birunya nih. Ada stok nih dari teledekan laut ya. Posisinya udah terpantau bunyi udah makan pur. Harga 250. Silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari teledekan laut, ini juga tersedia ya. Untuk yang pantauan udah berbunyi. Ada rambutan Nuremo nih, posisinya udah terpantau bunyi, udah makan fur, harga 125 ya. Dari rambutan Nuremo. Nah, silakan dipantau merapat ya untuk yang lagi mencari burung seperti ini nih. Oke. Mantap. Ada burung dari Cuca Ranting, posisi yang trotolan ini. Harganya 180.000 untuk yang trotolan ya. Nah, silakan dipantau nih. Ada juga yang udah dewasa. Untuk dewasa berapa nih, Mas? Sama aja. Sama ya, 180. Nah, silakan dipantau untuk yang lagi mencari burung Cuca Ranting. Ini juga tersedia nih. Nah, untuk yang sebelah sini ada kobul nih. Kobul trotol berapa nih? Kobul trotol 200.000. Iya. Harganya dikasih 200.000 untuk yang trotolan dari kobul. Yang jantan ini ya, dan udah makan pur. Untuk yang anakan nih, dari burung pelatuk bawang bagian betina. Untuk yang anakan seperti ini, harganya dikasih 500 untuk satu ekor. Soalnya ini buat masteran ya, udah berbunyi. Nanti untuk pandanya silahkan merapat ke sias. Ada juga yang masih kecil-kecil nih, atau balibu sepertinya ada ya. Untuk yang jantan berapa? Sama 500 ya? Iya. Ini masih kecil-kecil buat pelatih nanti ya. Kemudian bagian jantan. Ini kalau yang sebelah ini hitam-hitam apa nih? Itu gunting abu-abu. Ini gunting abu-abu? Iya. Harganya berapa nih? 250. 250-an ya? Iya. Untuk yang masih balibu atau masih kecil-kecil. Silahkan dipantau nih untuk lagi mencari burung anakan atau loloan ini. Ada juga yang anakan dari burung terusuk nih, harga 80.000 terusuk yang dari Jatim. Untuk yang terusuk ini ada juga yang kasok-kasok kayak gini ya. Kasok-kasok berapa? 80 ya. Untuk yang kasok-kasok besar, untuk yang masih anakan. Nah, silahkan dibantu nih untuk yang lagi mencari burung kasok-kasok yang masih anakan, kasok-kasok besar. Untuk yang sri gunting hitam, untuk yang anakan 150 untuk yang anakan dari sri gunting hitam. Silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung anakan dari sri gunting hitam. Ada stok dari burung punai, ini juga tersedia nih untuk punai, harga 150.000. Stoknya ada satu ekor ya dari burung punai ini. Nah, silakan dipantau untuk yang lagi mencari punai, burungnya jinak nih. Jinak. Ada burung dari jalak kebo, posisi mata kuning, sudah rajin bunyi, sudah mengangkur, harga 100.000 dari burung jalak kebonya nih. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung jalak kebo, tersedia juga nih. Ada stok dari burung pokse Hongkong, posisinya udah terpantau bunyi ya dari pokse Hongkong ini. Harga dikasih 3.500 untuk yang udah terpantau judi bunyi seperti ini ya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung pokse Hongkong, ini tersedia nih. Ada stok dari burung cuca mas nih, udah terpantau gacor dorong ekor ya, harganya dikasih 600. Nah, untuk bilannya silakan dapat ya, dari burung cuca mas udah makan pur nih. Ada stoknya dari burung murai muda hutan. Nah, untuk posisinya bagaimana nih, Mas? Posisinya udah makan pur. Pur total. Terus? Cuman ada minusnya. Minusnya apa nih? Matanya nitik. Oh, matanya seperti ini ya. Kelihatan ya, ada seperti putih-putih. Iya. Ini apa namanya, katarak apa apa? Iya, belek. Belekan.
Harganya dikasih berapa ini? 600 ribu ya. Nah, silakan dipantau untuk yang bisa mengobati. Selain dari mata, ini cuma aman ya. Untuk bodinya juga lumayan besar. Bodi besar nih dari Murai MH yang non gembung. Untuk yang bisa mengobati dari mata Murai Muda Hutan, silakan merapat ya. Ada burung dari Plesi Pacitan nih, posisinya udah ngeriwi kasar. Bayi jantan harga 200.000. Untuk yang lagi mencari burung Plesi, ini tersedia ya. Nah, silakan dipantau nih dari burung Plesi. Ada yang lagi dicek nih. Cek burung apa, Mas? Patuk bawang, Bos. Patuk bawang. Anakan apa udah dewasa? Dewasa, ini yang dewasa. Oh, yang dewasa. Aviari. Buat aviari. Buat Pak Haji Budi Absa. Pak Haji Budi Absa? Iya. Orang mana tuh? Krian, Sidoarjo. Sidoarjo. Wah, yang jantan berapa ini? Yang jantan kayak gini 200. 200. Stoknya bagaimana? Stok masih aman. Aman. Makan pur apa gimana? Ya, ulat sama pur. Ulat sama pur ya. Mantap nih. Mau dikirim ya? Persiapan. Iya. Persiapan. Nah, ini ya, di packing. Belum di video dulu. Kita belum di packing ya. Ada stoknya dari burung cuca hijau nih. Untuk cuca hijau yang dari Jatim, posisi udah jadi atau kotoran ya. Harganya dikasih 1.200.000 dari burung cuca hijau ini. Nah, untuk pantauan kotoran atau jadi silakan merapat ke kios. Dari burung-burung yang kotor tadi atau burung-burung yang udah terpantau kotor. Ada stok ini ya. Dari burung kacer, posisi yang dada hitam udah terpantau gacoran. Harganya dikasih berapa, Mas? 800 aja, Bos. 800 ya. Udah jinak nih. Ya, piaraan dari anak ya. Piaraan dari anakan ya. Dari burung kacer, posisi yang dada hitam. Jadi besar. Nah, silakan dipantau nih. Harga dikasih 800.000. Ada juga yang udah gacoran dari burung kacer. Posisinya untuk kacer ini lagi keadaan mabung nih. Mabung. Tapi masih aktif ya. Masih aktif untuk berbunyinya, iya. Meskipun dia mabung. Harganya dikasih berapa nih, Mas? 1.000.000 aja. 1.000.000 aja ya dari burung kacernya nih. Nanti kalau udah kelar mabung, mantap nih, ngobrak-ngobrak. Udah bisa mainkan ya. Yep. Ada stok dari burung robin nih, untuk robin yang masih bahan. Harganya kasih berapa nih, Mas? 1.500.000 pilihan jantan apa betina? Belum ketahuan. Sebelum ketahuan ya. Masih gamblingan berarti nih dari burung robin. Untuk burung ini udah makan pur nih ya. Untuk purnya pur halus. Ada stoknya dari burung SKP, sikatan kerongkongan putih udah rawatan ini ya. Harganya dikasih 300 untuk yang udah rawatan. Burungnya udah makan pur terpatah bulus. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung SKP, ini juga tersedia ya. Ini untuk stoknya yang satunya lagi nih dari SKP. Ada stok juga dari burung seriwang nih, untuk seriwang atau tali pocong yang bagian jantan. Untuk yang bagian jantan ini paruhnya warnanya ungu nih ya. Untuk yang paruhnya ungu berarti yang jantan. Harganya kalau yang jantan berapa nih, Mas? Yang jantan. Iya. Jantan 250 ya. Untuk yang jantan dari burung seriwang atau tali pocongnya. Dan ada juga nih yang bagian betina. Untuk yang betina berapa nih, Mas? Betina 150. Nah, untuk yang betinanya 150. Kalau yang betina paruhnya seperti ini ya. Seperti ada putih-putihan. Tidak seperti yang jantan. Untuk yang jantan warnanya ungu untuk parunya. Ada satu pasang dari burung lakbet yang udah terpantau jodoh nih. Kalau jodoh berarti siap ternak ya. Harganya dikasih berapa nih, Mas? 150 aja ya. Untuk satu pasang dari burung lakbetnya nih. Udah jodoh dan siap ternak. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung lakbet seperti ini untuk warnanya nih. Ada stoknya dari burung trucuk nih, untuk trucuk yang belum dipilih untuk yang ini ya. Ini untuk harganya dikasih 35.000 dari burung trucuk Jatim. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung trucuk Jatim, ini juga tersedia ada pilihan.
Ada stoknya dari burung sepah raja ekor biru, harga 150.000 ya, yes. Untuk yang sepah raja ekor biru ini. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung sepah rajanya, yang ekor biru, kondisi burung mulus. Ada rowo-rowo mini, ini juga tersedia nih. Harganya dikasih 50.000 untuk rowo-rowo mini, udah makan pur ini ya. Makannya pur tirpijo dari burung rowo-rowo mini ini. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung seperti ini untuk rowo-rowo mini. Ada stoknya dari burung sikatan Jawa nih. Harganya dikasih 60.000. Burungnya terpantau udah makan pur ya dan mulus dari sikatan Jawa ini. Nah, silakan dipantau nih untuk lagi mencari burung sikatan Jawa. Ada stoknya juga nih dari rambatan paru merah. Harganya dikasih 200.000. Udah pantau bunyi belum, Mas? Udah pantau bunyi belum, Mas? Sudah ya. Ini posisi betina kayaknya ya. Iya. Rajin bunyi tapi ya. Silakan dipantau ya, tapi jantan kayaknya nih. Jantan apa betina nih, Mas? Jantan. Jantan. Ada alisnya nih ya. Berarti jantan nih, ada alisnya untuk bagian di kepala nih ya. Untuk yang ada alisnya pasti jantan. Burungnya udah makan pur ya. Untuk situasinya ya, di kiosnya Mas Kamet, posisinya di lantai dasar ini, di bagian pojok. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung-burung, posisinya yang pilihan ini di sini banyaknya. Pilihan bahan dan kastoran. Nah, ada juga nih yang sedang mantau dari burung SRDC. Untuk posisi dari burung SRDC ini udah jadi nih, lagi dipantau sama Mas Bos nih. SRDC udah pantauan jadi, harga berapa nih, Mas? Jadi kena 2,5. 250 ya. Untuk yang pantauan udah jadi, burungnya udah makan pur dan mulus. Nah, silakan dipantau ya. Untuk yang lagi mencari burung SRDC ini, untuk yang bahan juga ada. Mas Camat. Ya, Mas. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih sudah mampir di Jasa Mas. Oke, terima kasih banyak tuh. Sudah mudah-mudahan nih Jos Mas sama tahun 2022 kedepannya makin sukses ya. Amin. Untuk Mas Camatnya mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke, sahabat itu dulu yang bisa disimak nih dari Jos Mas Camat ini untuk Mas Bosnya nih ya. Oke. Nih yang lagi siap-siap nih, udah sore soalnya beres-beres. Oke sahabat itu dulu yang udah disimak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.